kalian sudah tidak benar, nanti pokoknya bakal banyak problem. Baik, saya hanya berpesan selama 3 hari ini, silakan kalian benar-benar gunakan waktu yang telah kami sediakan untuk kalian menimba ilmu. Waktu 3 hari ini bukan waktu yang lama, tapi yang singkat. Optimalkan betul, ikuti betul semua kegiatannya dengan baik, dengan ikhlas, sehingga setelah kegiatan ini ada yang berbeda. Dan ini juga bisa jadi yaitu sebuah sejarah. Sejarah apa? Bahwa kalian pernah belajar berproses mencari ilmu di masjid, namanya masjid yaitu apa? Dahlan. Ya, segala ketentuan Allah bagi hambanya meliputi masalah akidah dan iman. Akidah yaitu mentauhidkan, mengamalkan. Apa bentuk pengamalannya? Ya kalau kita sudah berserah diri kepada Allah tadi itu, pengamalannya ya tunduk berupa sholat. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, kalau orang sudah jatuh cinta itu tunduk dia. DLL itu dan lain-lain. Mapala apa? Manusia pencinta alam. Oh, manusia mahasiswa. LPM apa? Lembaga pemberdayaan masyarakat. DLL. Lanjut. Kita panjang. Sama seperti tadi, kepinginnya dilantik jadi ketua, di cabang jadi ketua, di daerah jadi ketua, sampai menjadi pimpinan pusat ikatan pelajar Muhammadiyah. Itu berjenjang. Presentasikan. Berarti sisanya 8 orang itu ngapain? Nanti akan keliling. Seperti yang katakan tadi di awal. Jadi nanti saat dia kelompok akan menempel kertas manilanya. Thank you.
atina min ladunka rahmah wa hayyina min amrina rasyad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.